Ketemu lagi dengan Mamang Cerepet. Ini pasukan komunitas kita Pagaralam Pos beserta dedikasi tim Kota Pagaralam. Ya. Saat ini kita ke Magelang ya. Di Magelang bersama pasukan ya. Di rumah Tian. Tian ya, rumah Tian. Ya. Untuk Anda ikuti Mamang Cerepet, inilah kondisi keadaan rumah Kak Tian. Nah, ke belakang kita ke dapur. Ini dapurnya. Untuk Anda ya, ikuti ini kondisi dapur tempat dia bermasak. Ya. Kita tutup ya pintunya, pintu dinding pelupuk. Ini tempat dia istirahat, saudara ya. Ini menempel di rumah. Jadi untuk Anda, mari kita bantu saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mendonasikan donasi, silakan ke Harian Umum Pagaralam Pos atau Pagaralam Pos, bisa ke dedikasi tim dan juga rebah, juga dapat melalui Bang Edu. Tetap di Pagaralam Pos channel, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tidak pakai hasilnya, dia sama dokter. Nah, ini bayi bu, katanya. Jika urusan bayi, mau tahu baca aku sakitnya. Nah, dia pilih lah, dia ku. Urusan lah, kami ini dia ku lapar, dia ku. Dia ku tak tahu, dia ku sakit dia, dia ku sakit apa. Nah, lah, dia urusan. Satu dia urusan, dia bikin air umum, kata sakit apa. Ini lah, sakit paru-paru. Kami ini memang tinggal di mana, Kakak? Oi, selama ini dia ni di jauh. Hanya kau si di jauh ni dia ni lah. Dah lama dia ni di jauh. Dia ni lah demam-demam saja jauh. Oh. Ini lah lalu dia kata bidan kita, dokter di situ tu. Dia ni asam lambung tu lah. Kenapa dia mari anu tipe. Nah, demam dia ni situ. Oh. Dia balik sih kau ada ni balik. Oh. Lah, dua minggu sampai ke rumah ni lah lagi ni cik asam lambung ulang lagi kambuh. Muntah mual. Mual. Oh. Lama dia balik ni. Lama. Di jauh pegawai kakak? Di pabrik atau? Kafe. Di daerah mana? Namanya apa kak? Nama baru pegawai ya? Ada Jepang. Lulusus. Apakah Reto? Lebih ini? Perusahaan pun resto-resto itu? Dapat makan-makanan itu. Pas balik kemarin lah, ini baru. Belum. Nyusut. Ini nyusutnya dia lagi di Manila. Masih bunga, ini balik.